Terima kasih atas kehadirannya yang sudah beberapa kali senantiasa memberikan bimbingan dan juga supervisi kepada kami jajaran pemerintah Kota Mojokerto. Yang saya hormati seluruh jajaran pejabat dari Kementerian Pan-RB yang hadir di sini bersama-sama kita, staf ahli Kemenpan RB bidang pemerintahan dan otoda, Bapak Jufri Rahman, staf khusus Menteri Pan-RB Bidang Pelayanan Publik dan Umum, Bapak Saifuddin Latif, staf khusus Menpan-RB Bidang Penanganan Radikalisme, Bapak Brigjen Yayan Manu Surya Putra, yang saya hormati juga Kepala Biro Jatik Kemenpan-RB, Bapak Muhammad Asirus, Bapak Asisten Pemerintah Ibu Asgat Standarisasi dan Pelayanan Inklusi, yang terhormat Ibu Noviana Andriana, yang saya hormati, yang mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Doni Sampurwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Serdakos Jawa Timur, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada Kepala Dinas SDM, ada Kepala Bakorin Bagian Negara dan juga Kabiro Pemerintahan, Kabiro Organisasi Bapak Ramli. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, yang terhormat Komandan Koran Kesenggaraan Dia, yang terhormat Kepala Kepolisian Kota Mojokerto, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kepolisian 815, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, yang terhormat Sekretaris Daerah, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah, para camat, para lurah, seluruh Kepala Sekolah, SD, SMP, Negeri Swasta, Kota Mojokerto, yang saya hormati adik-adik, para pemuda, murid-murid SD, SMP, SMA, Ikatan Gusyuk yang semuanya terlibat pada acara hari ini, yang saya banggakan seluruh pelaku UMKM Kota Mojokerto yang hari ini hadir memeriahkan Mojokerto Festival 2022. Semoga ini adalah sebuah momentum yang menjadi kebangkitan. Gusti Kang Murgo Jagat saisinipun, Gusti Kang Anggelar lan Anggulung Jagat, Dat Kang Berwetan Kang Tangpo Purwo lan Tangpo Masono, Gusti Kang Pantes Sinembang, Duh Gusti Kang Moasih, namung dumateng paduka Gusti Kawula masrahaken jiwa lan raga
Lanting dindang lamun titik menabur bibit atau benih ikan ke aliran sungai motor, tentu ini adalah merupakan simbol bangun dari keseluruhan warga Kota Mojokerto khususnya, dan seluruh warga Nusantara akan selalu mendapatkan kemenangan. Tabur bibit untuk menina melabur menikah oleh izin berkenan kami hitung untuk dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga akan selalu memberikan manfaat dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami ajak Anda semuanya untuk memalingkan pandangan ke ujung dari Sungai Ngoto. Di sana ada teman-teman dari Potsi Jawa Timur. Mereka ini adalah kontingen Potsi Jawa Timur yang telah meraih prestasi di Pekan Olahraga Nasional Papua 2021. Mohon berkenan seluruh undangan untuk melambaikan tangan. Kami persilakan juga untuk seluruh warga yang ada pada kesempatan untuk melambaikan tangan kepada para pendayung yang luar biasa yang sudah mengharumkan nama Jawa Timur di Pekan Olahraga Nasional. Perjuangan yang luar biasa mendapatkan hasil. Aliran Sungai Ngoto juga merupakan tempat mereka berlari. Aliran Sungai Beratas tempat untuk mereka bermain sehingga mereka dapat meraih prestasi Come on.
Mobil siapa ini? Antas coklat kun, antas coklat kun. Dan ini nggak ada di tempat lain kecuali di Mojokerto.